Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau menuju masjid. Di masjid beliau menemukan ada dua kelompok sahabat membentuk lingkaran, mereka duduk bersama-sama. Ada dua lingkaran sahabat yang duduk. Di lingkaran yang pertama Rasul menemukan mereka sahabat beliau, murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Quran dan berdoa. Kemudian kelompok yang kedua Rasul melihat sahabat-sahabat itu sedang belajar dan mengajar. Jadi yang pertama adalah majelis tilawah, majelis zikir dan doa. Majelis yang kedua adalah majelis ilmu, majelis studi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, kullun ala khairin. Semuanya mereka ada di atas kebaikan. Semuanya baik. Haula yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a man'ahum. Itu kelompok yang pertama, mereka sedang berzikir kepada Allah, membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Jika tidak, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka. Kemudian kata Rasul, wahaula, dan kelompok yang kedua, yu'allimun wa yata'allamun. Mereka mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran. Mereka mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Wa innama bu'ithu mu'alliman, dan sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi guru. Hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menjadi guru. Jadi kata hanyalah di sini ini bukan menunjukkan bahwa Rasul tugasnya hanya menjadi guru. Tidak begitu. Itu menunjukkan tugas Rasul sebagai guru adalah tugas yang paling penting. Termasuk tugas yang penting yang harus diperhatikan. Innama bu'ithu mu'alliman. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru. Fajalasa ma'ahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan orang-orang yang sedang belajar dan mengajar. Rasul duduk di majelis ilmu. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa satu, majelis ilmu lebih utama daripada majelis zikir. Kenapa utama majelis ilmu daripada majelis zikir? Karena majelis ilmu, orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah mereka orang-orang yang melakukan ibadah yang muta'addiyah. Majelis ilmu adalah majelis di situ sedang dilakukan aktivitas yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada diri sendiri, tapi ini akan menular, merembet, menjalar kepada orang lain. Sementara majelis zikir, majelis pembacaan Quran, majelis doa itu manfaatnya hanya kembali kepada diri orang-orang yang berada di majelis itu saja. Disebut ibadah yang qasirah. Sudah ittifaq di antara para ulama bahwa ibadah yang muta'addiyah lebih utama daripada ibadah yang qasirah. Ditunjukkan keutamaan majelis ilmu itu dengan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersama dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Fajalasa ma'ahum, begitu kata Abdullah bin Amr bin Al-As.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama orang-orang yang ada di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasul memang diutus oleh Allah untuk menjadi sosok guru, untuk menjadi guru bagi umat, untuk menjadi teladan. Guru, kata orang Sunda, orang yang digugu dan ditiru, orang yang dicontoh, orang yang ditaati segala kata-katanya, segala titah dan perintahnya, dan orang yang ditiru. Rasul adalah seorang guru, Rasul adalah seorang muallim. Mudah-mudahan siapapun dari kita yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi seorang muallim sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seorang muallim, seorang guru adalah orang yang akan menjadikan manusia menjadi mulia derajatnya di dunia dan di akhirat. Laula ulama la saran nas kal bahaim. Andai kata tidak ada para ulama yang menjadi guru di tengah-tengah umat, yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, yang mengajarkan kepada manusia tentang keagungan Islam, tentang kebesaran Islam, tentang kehebatan Islam, tentang keagungan Quran, tentang keagungan Rasul, keagungan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia hidup di dunia akan tersesat. Manusia akan seperti binatang. Manusia seperti binatang yang tidak tahu mana jalan kebenaran. Laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Makanya di dalam firman Allah surah Jum'ah ayat 2 yang menjelaskan tentang misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru, di akhir ayat itu Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sungguh mereka orang-orang ummi itu sebelum diutus Rasul kepada mereka untuk mengajarkan ilmu kepada mereka, untuk menyampaikan wahyu kepada mereka, untuk mengajarkan Quran dan Sunnah kepada mereka, sebelum itu mereka termasuk orang-orang yang tersesat. Mereka termasuk orang-orang yang jauh dari jalan Allah. Setelah ada Rasul yang mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan Quran dan Sunnah kepada mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang al-muhtadun, tertunjuki ke jalan yang benar. Mudah-mudahan ada manfaat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.